Pemberian bantuan berbentuk geran khusus dipertimbang bagi meringankan beban ditanggung oleh usahawan mikro, kecil dan sederhana PMKS dan peniaga informal yang terjejas akibat banjir baru-baru ini. Perdana Menteri berkata persetujuan secara prinsip itu dicapai mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi EAC yang dipengerusikan beliau. Menerusi satu kenyataan, Perdana Menteri memaklumkan Kementerian Kewangan MOF akan mengadakan perbincangan lanjut bersama Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEC, kementerian dan agensi berkaitan serta Dewan Perniagaan bagi memperhalusi cadangan yang telah dibentangkan untuk pertimbangan kerajaan. Lawatan susulan ke lokasi yang dikenal pasti juga akan diadakan bagi memastikan program bantuan banjir PMKS sampai ke kumpulan sasaran. Inisiatif geran khusus itu akan diumumkan setelah diperhalusi dan dimuktamadkan. Jelas Perdana Menteri, cadangan itu dibuat susulan perbincangan terperinci mengenai impak banjir ke atas PMKS dan peniaga informal. Mesyuarat turut mendengar keluhan dua usahawan PMKS dari Taman Seri Muda Shah Alam dan Taman Seri Nanding Hulu Langat yang terjejas teruk bagi mendapatkan gambaran sebenar kerugian, kesan dan masalah yang mereka hadapi. Kerajaan sebelum ini telah pun memperkenalkan pakej bantuan banjir keluarga Malaysia berjumlah RM1.4 bilion merangkumi bantuan tunai, pembaikan rumah dan fasiliti awam bagi meringankan beban rakyat yang terjejas akibat banjir. Perdana Menteri berkata kerajaan sentiasa komited dalam memastikan kesejahteraan keluarga Malaysia kekal terjamin.